Dengan penuh bahagia tergambar di raut wajah para jamaah haji asal Kabupaten Sukabumi yang tergabung dalam kloter 68 Embarkasi Jakarta. Sebanyak 400 jemaah haji tiba di Asrama Haji Pusbangdai pada Selasa dini hari sekitar pukul 03 waktu Indonesia Barat. Mereka tiba di Asrama Haji Pusbangdai Desa Sukamulia, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi dengan diangkut menggunakan 10 bus dari Embarkasi Jakarta. Kedatangan para jemaah haji asal Kabupaten Sukabumi sudah dinanti oleh ratusan keluarga jemaah yang telah menunggu sejak Senin sore. Ketua PPIH di Kabupaten Sukabumi Haji Agus Santosa mengatakan, kloter 68 telah tiba di Pusbangdai sesuai jadwal. Estimasi lebih cepat dari yang diperkirakan dengan jumlah jemaah haji 400 orang. Terdiri dari 8 orang petugas pendamping dan 392 jemaah haji. Dari kloter 68 ini ada 2 orang jemaah yang meninggal dunia, 1 meninggal di Mekah, dan 1 lagi meninggal di Madinah. Proses pemulangan berjalan aman dan lancar. Setibanya di asrama Pusbangdai dan disambut keluarga, para jemaah haji sujud syukur bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Setelah hampir 1 bulan penuh melaksanakan perjalanan ibadah haji di tanah suci Mekah, mereka pulang kembali berkumpul bersama keluarga dengan menyandang predikat haji yang mabrur. Ade Saiful Palapa TV mengabarkan. Kloter 68 alhamdulillah sudah tiba di Pusbangdai sesuai dengan jadwal. Bahkan kita estimasi lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Dengan jumlah jemaah haji 400 orang, terdiri dari 8 petugas dan 302 jemaah haji. Dari kloter 68 ini ada 2 yang meninggal, 1 yang meninggal di Mekah dan 1 di Madinah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala proses pemulangan sudah kita laksanakan kloter 68 44 ini sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dan tidak ada kendala yang signifikan. Kita doakan semoga seluruh jemaah sampai di masing-masing dan mengaplikasikan nilai-nilai ibadah hajinya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan intinya mudah-mudahan kita juga berdoa semua jemaah haji ini ya selama menunaikan ibadah haji ini ya cukup memuaskan lah pelayanannya baik mulai dari asrama haji di Sukabumi sampai di apa namanya di Mekah maupun di Madinah dan sepulangnya pun juga pelayanannya cukup bagus sekali. Ada kesulitan Bapak selama kalau kesulitan sih alhamdulillah hampir tidak ada. Ya semuanya bisa berjalan dengan baik dan mulus. Dan hari ini senang nggak Pak bisa ketemu lagi sama keluarga, bisa kembali lagi ke Indonesia? Oh, sangat senang sekali Pak. Selama lebih kurang 40 hari di sana itu kita ya sangat merindukan keluarga. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai di Sukabumi dan insya Allah bisa ketemu dengan